I didn't find evidence of people wanting to use genetic ancestry tests to claim benefits or for other purposes. Mostly they wanted to use them for their own identity or understanding of their genealogy. But these tests do open up the possibility of that happening. And those attempts need to be recognized and rejected by universities, tribes, or other organizations. But while these tests, don't lead all test takers to believe that race is determined just by their genes. They do reinforce that view for some people. And for this reason, it's important for test takers to understand and for the testing companies that sell them to clearly emphasize that your genes may tell you something about your ancestral background, but they can't tell you your race. <music> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gara-gara ngurusi -gara nasab sebagian orang berteriak, udah tes DNA saja. Kadang saya mau ketawa melihat orang begitu kekeh dan sangat meyakini hasil tes DNA adalah ilmu yang sempurna. Padahal ada banyak ahli ahli DNA kelas dunia menerangkan bahwa kemungkinan kesalahan tes DNA selalu ada. Contoh penjelasan ahli DNA yang mengatakan sampai 30 bisa salah. Berikut kami kutipkan dari situs papalardola.com yang berbahasa Inggris berikut ini. Menjelajahi kekeliruan pengujian bukti DNA Selama beberapa dekade, bukti DNA forensik telah menjadi alat yang berguna dalam investigasi kriminal yang tak terhitung jumlahnya, baik untuk memberatkan maupun membebaskan tersangka. Pendukung tes DNA forensik berpendapat bahwa bukti DNA yang diuji hampir tidak mungkin salah. Ini menghasilkan hasil yang benar atau tidak ada hasil yang salah. Dengan sains di sisinya, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Demikian kata mereka. Meskipun bukti DNA hampir selalu dapat diandalkan, bukti tersebut tidak akan pernah sempurna. Faktanya, tes DNA dapat menemui sejumlah komplikasi yang menunjukkan potensi kesalahannya. Masalah yang dapat dihadapi tes DNA, sampel yang terkontaminasi silang, sayangnya perpindahan materi seluler DNA secara tidak sengaja atau dari satu sampel ke sampel lainnya merupakan masalah umum di laboratorium. Hal ini dapat menyebabkan kesimpulan yang salah tentang kecocokan DNA. Tidak hanya itu, kontaminasi silang pada sampel juga mengakibatkan banyak cold hit palsu. Kesalahan pelabelan sampel. Kesalahan pelabelan dapat dideteksi dengan memperoleh sampel baru dari sumber asli dan mengujinya kembali. Namun, tindakan pengamanan ini tidak selalu memungkinkan karena bukti TKP seringkali dimusnahkan setelah pembersihan. Setelah sampel awal diambil, Selain itu, sampel DNA asli terkadang dapat habis setelah pengujian putaran pertama dilakukan. Sekalipun sampel sudah tersedia, pengujian ulang masih jarang dilakukan. Pencocokan DNA yang salah karena salah menafsirkan hasil tes. Laboratorium terkadang salah mengetik sehingga salah menafsirkan sampel bukti. Jika profil pembuktian yang salah cocok dengan profil orang yang tidak bersalah, maka dapat terjadi tuduhan palsu. Kesalahan ketik kemungkinan besar tidak akan menunjukkan kecocokan yang salah ketika profil pembuktian dibandingkan dengan tersangka individu. Namun kemungkinan kecocokan yang salah berlipat ganda ketika profil pembuktian dianalisis terhadap database. Tersangka menghindari teknologi pengendalian kejahatan. Sebagai tema kejahatan yang terus-menerus terjadi sepanjang sejarah, laporan-laporan bersifat anekdotal menggambarkan kasus-kasus di mana tersangka berupaya membingungkan penyelidik dengan menanamkan bukti biologis. Jika dilakukan dengan lancar, polisi akan mengalami kesulitan besar untuk membuktikan sebaliknya dan bukti DNA bisa sangat merugikan kasus terdakwa jika diajukan ke juri. Oleh karena itu, penanaman DNA yang disengaja dapat menimbulkan risiko tuduhan palsu yang serius. Laboratorium DNA New York menghadapi pengawasan. Selama 10 tahun terakhir, Laboratorium DNA di kantor kepala pemeriksa medis kota New York telah menjadi pionir dalam menganalisis bukti paling rumit sekalipun dalam investigasi TKP. Dua teknik yang dikembangkannya melampaui praktik standar FBI dan laboratorium umum lainnya. Meskipun demikian, metode analisis DNA ini sekarang sedang diteliti, dan para ilmuwan mempertanyakan validitasnya. Faktanya, Kesaksian pengadilan dari seorang saksi ahli yang memeriksa kode sumber perangkat lunak di balik salah satu metode tersebut menyatakan bahwa keakuratannya harus dipertanyakan secara serius. Hal ini menyebabkan pengacara pembela di seluruh negara bagian menanyakan lebih jauh mengenai penggunaan metode tersebut dalam ribuan kasus pidana, di mana pengujian bukti yang cacat dapat mengakibatkan hukuman yang salah. Kemudian awal tahun lalu, laboratorium memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan penggunaan kedua teknik tersebut. Dua metode analisis DNA yang dikembangkan laboratorium New York adalah pengujian sensitivitas tinggi terhadap jumlah jejak DNA dan alat statistik forensik. Pengujian sensitivitas tinggi terhadap sejumlah kecil DNA adalah saat laboratorium menilai bukti DNA memperkuat materi untuk melakukan analisis. Dengan metode ini, laboratorium di New York mulai memasukkan jumlah yang sangat kecil melalui tiga siklus lagi, sehingga menyediakan lebih banyak bahan untuk dilihat dibandingkan pendekatan standar. Namun, mirip dengan menaikkan volume stereo, siklus tambahan juga memperkuat ketidaksempurnaan akibat DNA yang hilang atau terkontaminasi. Sementara itu, alat statistik forensik, atau FST, meninjau jumlah total DNA dalam suatu campuran kemudian membandingkan profil DNA tersangka dengan campuran tersebut, dan menghitung rasio kemungkinan, yang dinyatakan sebagai angka tunggal. Semakin besar angkanya, semakin besar kemungkinan DNA tersangka ada di TKP. Namun, setelah diteliti, penemu perangkat lunak tersebut mengakui adanya marin kesalahan sebesar 30%, dan bahwa FST tidak mempertimbangkan bahwa orang-orang yang berbeda dalam suatu campuran, terutama anggota keluarga, dapat berbagi DNA. Setelah dihentikan, metode-metode ini kini telah digantikan dengan teknologi yang lebih baru dan lebih banyak digunakan. William C. Thompson dalam The National Library Medicine menuliskan tentang bagaimana kemungkinan positif palsu nilai bukti tes DNA. Penjelasannya mengatakan, kesalahan dalam penanganan sampel atau interpretasi tes dapat menyebabkan positif palsu dalam pengujian DNA forensik. Hal lain yang juga menarik untuk dipahami adalah penjelasan ahli genetik Wendy Derot Associate Profesor Sosiologi di Universitas British Columbia. Tes keturunan genetik tidak mengubah identitasmu, tetapi dirimu mungkin saja berubah. Artinya tes keturunan, asal, bisa saja keliru. Ia mengatakan, Sebelum Anda terburu-buru mencari tahu ras atau etnis asli Anda, Anda harus tahu bahwa tes ini tidak akan memberitahu siapa Anda, bahkan tidak akan memberitahu siapa Anda sebenarnya. Contoh yang dikemukakan Wendy Derot pada Eduardo, seorang pria Meksiko Amerika yang awalnya diidentifikasi sebagai orang Hispanik kulit putih dengan keturunan penduduk asli Amerika. Tes seluruhnya melaporkan keturunan penduduk asli Amerika, Celtic, dan Yahudi. Tetapi ada kejanggalan karena dia berkulit gelap, agak gemuk, dan pendek dan tidak cocok dengan orang Celtic yang rata-rata tinggi dan besar, warna kulit berbeda. Ini contoh bahwa tes DNA tidak sepenuhnya harus diakui benar. Lebih lanjut Wendy Derot juga mengatakan, "Jika Anda ingin melakukan tes keturunan genetik, Anda perlu mendidik diri Anda sendiri tentang ilmu di balik tes tersebut dan apa yang bisa dan tidak bisa mereka sampaikan kepada Anda. Dan jangan melakukan tes ini untuk mengetahui ras atau etnis Anda. Ilmu pengetahuan tidak dapat memberitahu Anda hal ini." Ada banyak penjelasan ahli DNA dan ahli forensik di Eropa, yang pada pokoknya tes DNA bisa salah. Nah, jika ada yang koar-koar bicara hasil tes DNA semisal family tree, jewis DNA milik Yahudi atau layanan tes DNA lainnya, dan mulai celoteh sana-sini hasil tes DNA di layanan itu, maka ia mempercayai atau termakan jebakan kafir Yahudi Eropa, untuk menyalahkan sesama umat Islam yang tidak sepaham dengannya. Lucu orang yang katanya Islam justru lebih percaya layanan DNA Yahudi. Dah ya, lanjutkan saja pamer tololnya kemana-mana ngomongi tes DNA, memprovokasi kelompoknya untuk mencela nasab orang lain, si Anu haplogroup J, O, G, dan mulai belaga ahli analisis DNA. Nasab sendiri saja lum tentu pasti benar. Mending ngurusi ibadah, amal soleh dan belajar lebih baik lagi ilmu-ilmu agama dengan para ulama yang sanat ilmunya jelas, tidak peduli zuriat nabi apa bukan, itu lebih penting buat bekal di alam kuburan. Mau kayak apa juga sampai kiamat, mau bilang nasab orang terputus, tidak akan berpengaruh apa-apa karena ketika mati, yang ditanya amalan masing-masing dalam kuburan masing-masing. Ini kok kelakuan kayak mau perang saudara, entar perang beneran, keluarga banyak tewas ngeles lagi. Ya Allah, damaikanlah negeriku.